Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Bandung yang sudah berlangsung sepekan, ditemukan masih banyak pelanggaran di setiap checkpoint yang ada di 19 titik di Kota Bandung. Pemkot Bandung dalam evaluasi PSBB berencana akan dioperasikan selama 24 jam. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Bandung, Emma Sumarna, mengatakan dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Bandung, pelanggaran masih terjadi di lapangan. Saat ini, waktu operasional checkpoint dari pukul 6 hingga pukul 8 malam guna mengantisipasi warga yang masuk sebelum pukul 6 dan setelah pukul 8 malam. Pemkot Bandung berencana menambah waktu operasional checkpoint menjadi 24 jam. Menurutnya, jam operasional checkpoint harus dievaluasi. Selain itu, jumlah checkpoint pun harus ditambah karena kebutuhan. Namun, hal tersebut dikembalikan kepada pimpinan, yaitu Wali Kota Bandung. Kondisi di lapangan, mungkin ini pun nanti kita akan segera laporkan. Kan checkpoint ini operasionalnya jam 6 sampai jam 20. Kita kemarin sudah ingatkan di video meeting dengan gugus tugas kota kecamatan. Bagaimana kita mensikapi orang yang datang sebelum jam 6? Petugas kan belum ada. Artinya mereka lolos. Ya. Kemudian bagaimana mereka yang datang lepas jam 8 masuk ke Kota Bandung? Karena mereka tahu petugas tidak ada. Nah, jadi di sini pertama mungkin strategi ini harus dirubah dan diperluas. Bisa saja checkpoint ini menjadi 24 jam. Tapi kan itu nanti pimpinan yang menentukan. Apakah kekuatan personalnya siap untuk bisa kita diatur 24 jam. Tapi ini kalau saya lihat di lapangan kebetulan. Nah, tapi yang paling utama adalah ya sadarlah semua. Untuk itu pihaknya meminta kepada masyarakat harus sadar dalam kondisi seperti ini karena petugas pun tak mungkin dapat terus-menerus mengawasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.